Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada yang bertanya masalah motion detector ini. Ini sudah saya bahas 2 tahun yang lalu ini. Saya sendiri hampir lupa, jadi tidak saya bahas lagi cara kerja maupun settingnya. Bisa kalian lihat video saya sebelumnya, addressnya ada pada deskripsi. Oke, yang jadi pertanyaan, kenapa dia menyalakan lampu? Saya contohkan saja seperti ini. Ini maksimum kalau tidak salah 500 mA atau 400 mA redup menggunakan transistor. Itu saya tahu kesalahannya. Jadi yang kalian perhatikan dalam rangkaian elektronik, misalkan ini saja. Kalian perhatikan contoh di sini ada regulator disebutnya pin 3. Ini regulatornya kebetulan 3,3 volt, artinya rangkaian ini bekerja pada tegangan 3,3 volt. Paham ya bro? Kemudian, bila ada regulator seperti ini, mau 7805 atau 3,3 volt, pasti inputnya bisa mulai dari 5 volt sampai 25, bahkan ada yang 32 volt. Tapi amannya di 25 saja maksimum. Jadi ini maksimumnya sekitar 25 volt, tapi menurut spesifikasi penjual 20 volt. Mungkin karena regulator ini maksimumnya yang ditaruh 20 volt. Oke, kemudian kesalahannya saya tahu. Jadi pada output datanya, saya gambar saja langsung. Dia pasti menggunakan ini lampu 12 volt. Kemudian data yang tengah ini. Oke, untuk pengaman atau langsung saja seperti ini. Bila menggunakan tip 41, kalian pasti tidak bisa terang. Kenapa? Karena spesifikasi dari IC ini tipenya kalau nggak salah IC kontrolnya BIS ini kalau tidak salah bro 0001. Nanti akan saya tunjukkan saja di akhir video. Jadi IC ini untuk output datanya maksimum hanya Eout, maksimum hanya sekitar 10 mA. Ingat bro, ini maksimum. Jadi bila kalian membuat rangkaian seperti ini, tinggal kali saja masalahnya tip 41 ini mempunyai HFE sekitar 30. Jadi bila kalian menggunakan rangkaian seperti ini, kalian harus perlu menghitung HFE. Kalian hitung saja. Jadi IC maksimum, sama dengan HFE dikali IB. Sedangkan IB maksimum 10 mA. Jadi IC maksimum kira-kira 30 dikali 10 mA. Ini didapat sekitar 300 mA. Pahami bro, ini maksimum sudah 300 mA. Kemungkinan dalam praktek bisa 200 mA. Akhirnya kenapa redup? Oke, bila kalian tetap ingin menggunakan transistor, syaratnya agar ini terpenuhi, misalkan bisa sampai 1 ampere atau 2 ampere. Jadi kalian harus beri driver lagi bila menggunakan transistor. Oke, saya misalkan saja, ini saya tidak menghitung secara detail, tapi kira-kira saja. Ini data. Jadi kita kuatkan dahulu, karena ini active high. Oke, ini data. Karena ini active high. Emitter di atas, R-nya ini ground, R-nya di sini saja. Misalkan 12 volt. Kita misalkan saja R-nya 1 kilo. Kemudian baru menggunakan transistor NPN ini ground. Ini misalkan BC557, apa saja yang penting PNP.
sedangkan ini NPN. Misalkan ini tip 41, baru beban lampu. Oke, dengan cara ini maka arus di IC ini akan maksimum. Paham ya bro? Jadi dengan menggunakan rumus IC maksimum HFE dikali IB, kalian hitung saja. Jadi ini IC maksimum. Jadi IC maksimum bila menggunakan seperti ini, 12 volt dibagi, saya tulis R1 saja, dikali, karena HFE tip 41 sekitar 30 kali 30. Jadi kalian tentukan nilai R nya agar ini sesuai IC yang kalian inginkan. Paham ya bro? Sebetulnya untuk rangkaian ini mudahnya kalian tidak menggunakan transistor, kalian gunakan saja MOSFET mudahnya. Jadi kalau menggunakan MOSFET dari data pin tengah ini, MOSFET kanal N saja. Oke, ini beban aktif high, jadi di sini ada resistor. Ini kalian bisa pasang 10 kilo, terserah 100 kilo boleh. Kemudian ini gate. Terlihat ini misalkan IRFZ 44. Normalnya off, on. Ya, benar. Paham ya, bro? Perbedaan menggunakan transistor dan MOSFET. Saya akan contohkan MOSFET saja. Jadi untuk bila kalian menggunakan beban relay, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Bila kalian menggunakan beban 220 volt AC, bisa kalian lihat video saya juga sebelumnya. Saya akan contohkan ini saja agar terlihat jelas. Kalian lihat ini, saya cek dahulu apakah masih bekerja. Ini saya menggunakan 5 volt. Kalian lihat sepertinya masih bekerja. Ya. Oke, saya coba dahulu. Oke, bisa. Saya akan menggunakan MOSFET saja. Oke, sudah saya solder. Ini pin-pinnya GDS gate. Dapat ke gate, dapat resistor 10 kilo ke S, yang ini GDS, kemudian lampu ke drain, ini positifnya gabung ke positif modul. Mudah bukan? Oke, kita coba saja. Saya menggunakan tegangan 12 volt karena ini 12 volt. Oke, kita coba. Ya, mantap. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.